Kesuksesan Kevin Sanjaya Sukamulyo di lapangan bulu tangkis menjadikannya salah satu atlet muda kenamaan Indonesia. Di luar bulu tangkis, kehidupan pribadi Kevin kerap jadi pemberitaan. Salah satunya yang sedang ramai menjadi sorotan yaitu kedekatannya dengan Valencia Tanu Sudipyo, anak dari konglomerat Heri Tanu Sudipyo. Sebelum dekat dengan Valencia Tanu Sudipyo, pebulu tangkis asal Jawa Timur ini pernah dekat dengan sejumlah wanita cantik. Sosok wanita-wanita cantik itu mulai dari atlet bulu tangkis, aktris hingga putri Indonesia. Berikut 6 deretan wanita cantik yang pernah dekat dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo yang dikutip haloyot.com dari berbagai sumber. Yang pertama, Red Hanok Intanon. Atlet bernama asli Kevin Sanjaya Sukamulyo ini sempat memiliki kedekatan dengan tunggal putri Thailand, Red Hanok Intanon. Gosip keduanya menjalin hubungan spesial center beredar setelah chat pribadi antara Kevin dan Red Hanok terkuak ke publik. Ternyata, keduanya ketahuan beberapa kali berbalas pesan, baik di media sosial maupun di chat pribadi. Peristiwa yang terjadi di tahun 2015 ini pun langsung menjadi buah bibir di kalangan pecinta bulu tangkis. Yang kedua, Gronya Summerfield. Perempuan kedua yang sempat dikabarkan dekat dengan Kevin Sanjaya ialah pebulu tangkis asal Australia, Gronya Summerfield. Bukan atlet sembarangan, Gronya juga pernah dinobatkan sebagai pebulu tangkis tercantik di dunia versi Sportflow 2016. Kedekatan Kevin dan Gronya terlihat saat keduanya terlibat dalam gelaran Hong Kong Open pada tahun 2017. Gronya bahkan tak sungkan untuk mengabadikan momen kebersamaannya dengan Kevin. Potret kedekatan mereka pun viral dan membuat heboh penggemar. Gara-gara hal ini, Kevin dan Gronya pun digosipkan tengah menjalin hubungan asmara. Yang ketiga, Chen Qing Chen. Lagi-lagi dari kalangan atlet, nama Chen Qing Chen, pebulu tangkis asal Tiongkok juga menjadi salah satu perempuan yang pernah digosipkan punya hubungan istimewa dengan Kevin Sanjaya. Kabar kedekatan mereka berhembus kencang lantaran Chen sering terlihat memberikan kode pada Kevin dengan mengunggah foto-foto minions di Instagram pribadinya. Seperti diketahui, Kevin disebut sebagai duo minions bersama Marcus Gideon. Tak hanya itu, Chen juga pernah berkomentar dan mengucapkan selamat atas kemenangan Kevin di Asian Games 2018 lalu. Yang keempat, Maria Selena. Putri Indonesia 2011, Maria Selena menambah daftar perempuan yang pernah dekat dengan Kevin Sanjaya. Pasalnya, Maria diketahui beberapa kali datang menonton Kevin bertanding di ajang Asian Games 2018. Model kelahiran 24 September 1990 ini juga tak ragu mengunggah momen kebersamaannya dengan Kevin melalui Instagram pribadinya. Hal ini membuat publik berspekulasi kalau keduanya menjalin hubungan asmara. Sayangnya, rumor tersebut akhirnya menguap begitu saja. Yang kelima, Denia Wiraguna. Tak hanya dari kalangan atlet, Kevin Sanjaya juga sempat diterpa rumor kencan dengan seorang aktris. Perempuan yang dimaksud ialah
Denira Wiraguna. Isu adanya hubungan istimewa di antara mereka berhembus setelah foto kedekatan Kevin dan Denira tersebar di media sosial. Dalam foto yang tersebar pada September 2018 itu, Kevin tampak sedang jalan berdua di sebuah pusat perbelanjaan dengan Denira. Sempat membuat penggemarnya patah hati. Akhirnya, Denira pun buka suara. Pemain film Rasuk ini mengaku hubungannya dengan Kevin hanya sebatas teman, bukan pacar. Yang keenam, Natasha Wilona. Kevin Sanjaya Sukamulyo juga sempat menghebohkan media sosial usai memamerkan foto mesra dengan Natasha Wilona pada Oktober 2020 lalu. Dalam foto tersebut, Wilona terlihat memegang perut Kevin seraya ingin memeluk. Foto ini pun sontak membuat publik menduga jika keduanya sudah resmi berpacaran. Sebelumnya, kabar kedekatan atlet dan pesinetron ini mulai tercium setelah mereka berkolaborasi membuat konten YouTube pada 2019. Meski demikian, keduanya tak pernah mengklarifikasi kebenaran status hubungannya. Itulah 6 deretan wanita cantik yang dikabarkan pernah dekat dengan pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamulyo.